Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Imo. Malam, Mbak Agus. Oke. Mas Imo, kita lanjutkan lagi ya. Ini kita menjawab pertanyaan para petani kelapa sawit ini. Iya, Mbak Agus. Ya, saya apa dulu ini pertanyaan mengenai ini, Mas. Satu biasa tanah gambut. Yang satu kok daunnya kering-kering. Yang kedua ini gambut juga nampaknya. Itu kano kelelep kebanjiran. Wah, itu takut mati. Gimana mengatasinya? Coba saya kemarin sudah saya kumpulkan ini. Apanya ya? Ini, Mas. Video-videonya, video. Fotonya dikirim ke saya itu. Sebentar, sabar. Di mana? Udah nampak Mas Imo? Oh, nampak Pak Agus. Iya. Mas, ini pertanyaan pertama. Jadi itu lupa saya yang tanya itu. Pak, aduh, sawit saya kebanjiran seperti ini kondisinya. Ini tanaman saya bisa mati enggak ya? Terus solusinya saya gimana sih? Ini ada apa? 4 gambar yang dikirim Mas, coba saya tunjukkan dulu ya. Nanti sampean sarankan sampean komen ini. Nah, ini loh, ini Mas, ini nampaknya gambut juga ini ya Mas ya? Iya, bagus. Ini satu orang yang ngirim. Ini loh. Nah, ini yang lebih dekat ini. Pokoknya ini kebanjiran nyemek-nyemek gini pokoknya. Monggo silahkan di apa Mas Imo. Iya, bagus. Jadi kondisi ini Pak Agus, ini memang kakak mau bagaimanapun yang namanya akar itu kan harus bernapas. Nah, istilah berakar, bernapasnya akar itu kan istilahnya kan respirasi. Respirasi bisa terjadi apabila tidak terjadi genangan kan gitu. Sehingga apabila kondisinya seperti ini dalam jangka waktu lama lebih dari 20 hari tentunya akan mengganggu mekanisme respirasi dari akar tanaman kelapa sawit. Sehingga solusi ini harus dikeluarkan. Yang pertama, Bapak harus carikan outletnya kemana. Outlet itu jalur keluarnya air ini kemana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila sudah ketemu, maka buatlah parit field drain atau drainasi field drain, parit cacing yang masuk ke dalam blok setiap 2 baris tanaman satu parit di gawangan matinya, tidak di pasar pikulnya. Nah, selanjutnya tanah habis timbunannya itu dibumbunkan ke setiap pohon kelapa sawitnya. Jadi tapak ini kuda hati-hati. Ini ya, Mas? Ya, Pak. Tapak kuda gitu. Ya, dibikin tapak kuda, tapi ini bumbun batang, Pak. Oh, bumbun batang, ya. Iya, dibumbun batang dengan diameter 2 meter. Nah, itu setinggi sekitar 50 sampai 60 cm. Nah, baik dari sisi kanan maupun kiri yang berbentuk baik mau bulat maupun segi empat enggak ada masalah. Kan seperti itu. Nah, itu untuk memperlancar, merangsang tumbuhnya akar-akar baru yang agar biar mengarah ke atas gitu. Karena posisi di bawah kan susah respirasi, enggak ada udara karena adanya genangan air kan gitu. Nah, berbeda karena tanaman kelapa sawit berbeda dengan tanaman padi kan seperti itu atau kangkung. Nah, saat ini dari tanaman yang foto yang di-sharekan dari Pak Dr. Agus Susanto ini sudah mengindikasikan tanamannya tercekam karena pelepahnya sudah berwarna pucat, tidak lagi hijau, berarti mengindikasikan serapan haranya sudah terganggu. Nah, selama belum ada pembenahan atau perbaikan dari drainase ini, nggak usah dipupuk dulu. Tapi kita lakukan pembenahan pembuatan drainase dan bubun batang, selang sebulan baru kita lakukan pupuk. Ini dari buahnya pun sudah nampak masih kecil-kecil dan bergerak ke atas, ini mengindikasikan tanaman ini stres. Stres karena kelebihan air, Pak. Karena stres biasanya kurang air, tapi ini adalah kelebihan air yang menyebabkan proses translokasi hara dari tanah ke daun yang diserap sama pembuluh silam tidak berjalan dengan baik. Itu Pak Agus. Oh ya, pokoknya tadi ya outlet-nya dicari, keluarkan, kemudian bikin parit drainase, kemudian dibumbun tadi, mumpuknya nanti dulu. Iya kan Mas, kira-kira gitulah. Itu berarti
kalau yang dulu sampai sering bilang itu, kalau jangan sampai 20 hari terus-menerus tergenang, itu kan bahaya itu kan Mas Imo. Iya, betul Pak Gus. Ya karena kan sama kayak kita di kolam renang Pak Gus. Apabila kedalaman kolam renang itu kita di bawah hidung Pak Gus, di atas hidung, maka kita akan gelagapan. Itu begitu juga dengan tanaman kelapa sawit. Kalau di bawah janggut Pak, insya Allah kita masih bisa bernapas kan gitu Pak. Iya. Iya, kira-kira. Oke Mas Imo, sekarang ini pertanyaan untuk orang lain, ini yang lain. Nah, cerita ini sudah selesai, sudah terjawab. Tapi ini masalahnya di gambut juga ini, Mas. Nah, mungkin kan karena saya gabungkan, mudah-mudahan bisa pas. Nah, ini satu orang yang tanya, Mas. Ini, yeah. Pak, ini tanah saya tanah gambut. Kalau kering kekeringan, kalau ini hujan musim hujan inilah banjir. Dan kenapa sih apa daunnya pada kuning dan kering ini biasa? Dan bagaimana cara ngatasinya ini? Nah gitu Pak, silakan. Iya, bagus. Jadi mau bagaimanapun ketika kita resiko menanam di gambut, tanpa mengetahui sifat gambut, resikonya seperti ini Pak Gus. Jadi gambut itu memiliki karakteristik daya simpan air yang tinggi. Tapi perlu diingat, dia memiliki kondisi sifat tanah yang kering tidak balik Pak Gus. Jadi di sisi gambar kanan ini Pak, ini sama kondisinya seperti yang di slide Bapak yang sebelumnya tadi, iya. Karena aerasinya kurang baik, jadi sebaiknya ini dibumbun, dilebarkan lagi, terus dipupuk kan gitu Pak Gus. Kalau iya. Tetap kayak gini akarnya nggak akan bisa berkembang. Terus di tengah ini kondisinya sudah membaik, hanya aerasinya juga kurang. Nah mungkin bisa ditambahin di collection bin. Nah yang ke kiri ini Pak Gus, dia gambutnya terlalu kering pas posisi nggak ada air kan gitu Pak Gus. Jadi kunci utama di gambut adalah WMS, Water Management System, bagaimana menjaga air supaya pada kedalaman di permukaan di 40 sampai 60 cm Pak Gus. Nah, dalam artian yang 40 itu tidak akan menggenangi tanaman, di dalam 60-nya tidak akan mengeringkan dari jenis gambutnya. Karena gambut itu Pak Gus baru bisa menyerap tanaman apabila kadar airnya di atas 200% Pak Gus. Jadi kadar air 200% dari gambut itu perlu, kalau kita pegang memang harus basah Pak Gus. Tapi kalau kita pegang airnya pun enggak basah di permukaan tangan kita, itu juga tidak akan bisa menyerap unsur hara. Jadi catatan di gambut adalah bagaimana mengkondisikan gambutnya tetap basah tapi tanpa mengganggu zonasi perakaran untuk respirasi akar, tapi juga gambutnya tidak kering, tidak balik, sehingga tidak mengganggu proses penyerapan air oleh xylem ke dalam jaringan tanaman. Nah, setelah kondisinya ini diperbaiki, selanjutnya yang sawitnya kuning ini diberikan dolomit saja dengan dosis 2 kg, nanti dan diikuti dengan pupukan NPK 13627, terus boron dan CuZN, insya Allah dalam waktu 3 bulan sudah nampak perubahan dari pelepah muda yang menjadi penghijau Pak Gus. Demikian Pak Gus. Mas Imo, ini pertanyaan terakhir. Kalau memperbaiki seperti ini, kira-kira berapa lama ya bisa mantep lagi lah, normal lagi gitu kira-kira? Ya, jadi kalau menjadi kondisinya normal Pak, untuk berbuah seperti halnya jumlah persentase tandanya normal, itu butuh waktu paling cepat Pak, sekitar 30 bulan Pak Gus. Kalau normal. Tapi kalau mengarah ke bagus Pak, dalam jangka waktu, kayak 3 bulan itu indikasi pelepah muda udah hijau itu udah nampak. Tapi kemudian umur 6 bulan, 7 bulan, sampai setahun, dia mengurangi gagal abortusnya, kan gitu Pak Gus. Sehingga tandan-tandan bisa diselamatkan. Nah, begitu 2 tahun Pak Gus, sekitar 17 sampai 24 bulan, jadi itu sudah terjadi pembentukan tandan-tandan proses diferensiasi seks mengarah ke tandan, kan gitu, apabila kecoklatan semua. Sehingga apabila 24 bulan, panennya kan 6 bulan bagus, kan gitu. Sehingga 30 bulan sudah bisa dinikmati perubahan secara produksi bagus. Namun pergerakannya sudah nampak dari 3 bulan kita perbaiki dari mulai proses pupus yang sudah mulai menghijau bagus, kan gitu. Dengan catatan semua asupan makanan, semua medianya sudah diperbaiki, dan seluruh kultur teknisnya dilaksanakan dengan baik. Saya khawatir tata airnya dibagusin, nggak tahu gulmanya nggak dikendalikan juga akan sama. Iya.
Oke, terima kasih Mas Ibu sudah terjawab ini. Iya, bagus. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadi obat kangennya karena ya. Kurang waktu hampir 2 minggu ini bagus ke kebun terus, ya. Jadi nggak bisa masuk ke kontennya Pak Agus Susanto. Ya, ini mudah-mudahan saya kumpulkan terus, kalau ada saya kontak lagi. Terima kasih ya, Pak Jenderal Muhayat. Ya, selamat. Ya, bagus. Sama-sama Pak. Jangan lupa lihat final badminton di Jerman Open. Hailo, hailo ya. Oh, hailo Pak. Ya, bagus.